Yo 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 yo, selamat datang di CNP Channel. Untuk teman-teman yang baru masuk channel ini, silahkan disimak videonya, like, komen, dan subscribe. Oke, jumpa lagi dengan CNP Channel. Kali ini saya akan sedikit mengulas miniatur wheelies chip produk dari Greenlight skala 143. Langsung aja kita lihat lebih dekat. Yang pertama, box-nya sendiri keluaran Greenlight ini tampil lumayan eksklusif. Ada stand base-nya, kemudian dilengkapi juga dengan acrylic box. Jadi untuk teman-teman yang koleksi dari Greenlight ini, lumayan bagus juga kalau disusun dengan berikut box acrylic-nya. Oke, kita tampilkan miniaturnya sendiri. Ini lumayan bagus dari bahan. Ini terasa berat karena full body ini metal ya, kecuali karet-karet bannya ini. Ini kebetulan wheelies chip setir kiri ya, adanya setir kiri kalau nggak salah. Dan yang menarik untuk bagian kaca depan ini sudah dilipat, dan ini detail wipernya lumayan proporsional ya, imut banget, kecil. Dan kalau kita ngelihat peleknya ini, ternyata peleknya bahannya bukan plastik ya, ini besi juga. Kemudian lampu-lampu depan ini plastik akrilik ya sepertinya, jadi lumayan bagus. Ada di call US Army, jadi ini wheelies chip versi tentara Amerika ya, versi Amerika. Detail sekop dan apa ini satunya, kampak mungkin, ini lumayan bagus. Detailnya rapi, tidak ada sisa-sisa sepru, halus. Dengan bagian bawahnya lumayan bagus detail. Lampu bagian belakang ini walaupun cuma, kalau saya lihat ini painting ya, artinya ini dicat, bukan dikol atau bukan dari plastik yang ditempel, tapi ini rapi sekali. Logo bintangnya juga, dan proporsionalnya saya ini melihatnya cakep banget. Bagian interiornya ini sangat minim sekali, memang aslinya mungkin memang sederhana banget karena ini kendaraan perang ya, dari kiri sendirinya juga tuas-tuas persenelepnya,
terlihat jelas. Spionnya juga ini dilengkapi dengan kaca yang pendingan ya, atau cat ya, bukan kaca atau plastik beneran. Oke, ini sedikit review untuk teman-teman yang koleksi Jeep Willys. Kalau dari sisi material ini bagus banget. Dari depan sini bumper-bumpernya ini besi, kecuali kalau nggak salah bagian shockbreaker atau pernya ini. Oh, pernya ini juga besi ternyata, saya pikir tadi plastik, cuma beda warna aja. Ini warnanya hitam ya. Jadi sekilas saya pikir ini plastik kayaknya ini. Ini juga ya, alponnya ini juga ternyata besi, satu molding sama bodinya ya. Oke, lumayan bagus. Level atau decal marking ini bagus banget. Ukurannya imut banget ya. Emang kalau versi mobil aslinya ini memang sepertinya imut, pendek, kurang. Oke, itu tadi penampakan detail dari Jeep Willys skala 143, produknya Green Lake.